Santri tidak boleh diam di rumah. Gelorakan jihad, resolusi jihad dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam rola dan pembangunan kita. Karena kita memerlukan jihad. Resolusi jihad itu melekat dalam hati dengan keikhlasan dan kesabaran. Tanpa pamrih, tanpa imbalan untuk membangun bangsa Indonesia. Takbir. Wahai anak-anakku semuanya, di hari santri ini kalian adalah amanah-amanah kedua orang tua kalian semua. Kalian adalah generasi-generasi bangsa Indonesia. Maka tanamkan resolusi jihad dalam hati kalian semuanya. Ikat erat yang paling dalam agar kalian semuanya dengan ikhlas dan sabar untuk membangun Indonesia, untuk membangun agama. Dia hanya bisa di rumah. Tidak sudah zaman lagi kita diam-diam di rumah. Tapi resolusi jihad ini adalah untuk mendobrak santri memperjuangkan, santri yang ahli ekonomi, santri yang ahli nuklir. Kapan waktunya Indonesia dipimpin presidennya, dipimpin oleh santri? Karena santri bisa jadi presiden. Takbir. 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 Angkat tangannya. Takbir. Takbir. Lebih keras, lebih tajam, menggelegar bangsa untuk bangsa Indonesia. Takbir. Takbir. Kali lagi, tarik nafasnya yang kencang. Ustaz Jur saja enggak dengeran. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari terus perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi tukar masyarakat umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh.